PKS bukan partai sembarang partai. PKS adalah partai yang melahirkan bagaimana spirit dan semangat kegotong royongan, kemampuan dalam membangun kemandirian berpartai, hingga menimbulkan fanatisme kader-kader yang ada di dalam partai. Dan itulah PKS. Selamat milad yang ke-22. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, tetap meriduin perjuangan kita bersama. Dan tetaplah kita bersama dalam semangat kebersamaan kita. Saya secara pribadi dan sebagai Ketua Umum PKB sangat berharap PKS menjadi kekuatan yang memberi solusi masa depan masyarakat, masa depan umat, masa depan bangsa dan negara. Saya hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Mudah-mudahan PKS tambah berkah dan terus menjadi pilar NKRI kita bersama. 22 tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang. Karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Dan ke depan kita berharap PKS terus menjadi contoh. Perjalanan Republik ini masih panjang. Insya Allah kita akan terus berjuang bersama, terus membuat perubahan, terus mendorong agenda keadilan, terus mendorong agenda kesetaraan untuk Indonesia yang makin bersatu, Indonesia yang makin makmur untuk semua. Insya Allah saya yakin tokoh-tokoh nasional kita hadir di sini dan semangat kita pasti sama. Saya yakin kita mampu membangun negeri yang sama-sama kita cintai, yang kita warisi dari para generasi bangsa. Kebersamaan kunci kita membangun negeri tercinta ini. Dan kita optimis kita mampu meraih bersama-sama. Di momentum halal bihalal pada kali ini, PKS mengajak seluruh elemen anak bangsa untuk mari kita merajut kembali tali-tali kebangsaan kita. Mari kita saling maaf memaafkan dan kita optimis menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Sungguh nikmat makan bihun, apalagi dicampur dengan bakso urat. Selamat milad ke-22 tahun. PKS terus membela rakyat.